Suasana di dalam, suasana di dalam aja gimana mungkin apa suasana di dalam. Jangan dorong-dorong yuk. Selebrita turunan wey. Oke 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 lanjut. Senang lihat mereka nantinya menjauh. Oh lo cantik banget. Ya Kogi juga terlihat sangat happy. Ya pokoknya berbahagia lah untuk mereka. Konsep? Konsep nikahan. Pakai apa? Tradisional atau internasional? Internasional kayaknya. Kan yang nasional putih. Memang undangannya khusus di resepsi aja atau kemarin sempat kan kemarin ada agenda juga apa acara adat gitu. Oh, enggak, aku undangannya resepsi aja. Ada kado khusus gak sih Kak buat mereka berdua? Iya. Enggak ada kadonya ya datang diundang ya dari. Wah, ya. Yang terbaik buat mereka. Pokoknya bahagia selalu buat mereka berdua. Pokoknya semoga mudah-mudahan impiannya semua tercapai. Bisa dikatakan pernikahan paling mewah di tahun ini, Kak? Melihatnya seperti apa? Pernikahan yang paling mewah. Seperti apa melihatnya? Ya, yang penting mereka happy. Ya, membahagiakan banyak orang, banyak tamu yang datang. Semua mendoakan. Ya, apa-apa. Siren, kemarin soal sempat jatuh dari kuda, mungkin bisa diceritain. Udah lama. Kan kemarin baru... Ya, suasana gimana itu, Siren? Suasananya gimana? Di atas doanya deh mungkin untuk yang terbaik buat kalian pernikahannya mudah-mudahan cepat dapat momongan yang terbaik lah buat mereka apa yang mereka mau mudah-mudahan pokoknya bahagia selalu. Oke. Update dikit yang soal jatuh dari kuda itu kondisinya seperti apa. Terima kasih Bang. Terima kasih.